pulang hari Sabtu ya. Gua karena ketemu ini kombi. AC-nya luar biasa, dingin sekali. Ruang lega bisa buat ya kita sugesti banyak sekali ya, kalau buat rombongan yang bisa masuk. Teman-teman, kangen nih, sudah lama nggak main VW. Jadi mau nengokin VW kombi saya, sambil pinong-pinong. Rockser. VW kombi saya ini direstorasi di bengkel Sam Garage di Jalan Ki Josuto Wates Kulon Progo Yogyakarta miliknya Mas Andi. One, two, three, four. VW ini buatan tahun 79. Menurut teman-teman para pecinta VW, katanya kombi 79 termasuk edisi yang paling nyaman untuk dikendarai. Warna bodinya saya kembalikan pada warna putih gading, yakni warna orisinil kombi tahun 79. Jok tengah saya copot agar space tengah lega untuk ngeriung bersama keluarga dan teman-teman. Nah, sekarang saya mau mencobanya klinong-klinong keliling Kota Wates, Kulon Progo, Yogyakarta bersama teman-teman. Kulon Progo yang sebelumnya sepi dan jauh dari mana-mana, sekarang menjadi ramai dan menjadi perhatian dari banyak kalangan setelah diresmikannya Yogyakarta International Airport pada tahun 2020. Fasilitas publik bermunculan seperti kereta api bandara, restoran, kafe, dan lain-lain, sehingga kotanya menjadi lebih hidup. Nah ini teman-teman, kita jalan-jalan naik VW Kombi, muter-muter, ini di daerah Wates. Bener Mas Adi, ini Wates ya? Betul. Wates, Purworejo. Dulu kota yang jauh dari mana-mana, sekarang jadi kota yang strategis karena dekat Bandara Internasional Yogyakarta, YIA, Yogya International Airport. VW Kombi memang nyaman untuk digendarai. Sudah lega, empuk, dan sensasinya weleh-weleh, maknyus. Rencananya, satu atau dua bulan ke depan akan saya bawa pulang ke Jakarta. Ini, anu, pom bensin. Gimana? Ada pom bensin lewat? Ada, itu nanti depan lampu merah kiri. Perjalanan mobil ini cukup lama sih, Pak Andok, untuk mencapai hasil seperti ini. Restorasi dari mobil bahan, mulai dari las, cat, terus interior, sampai AC bisa sedingin ini, kurang lebih ya 1 tahun ya Pak Andok? Iya. Kurang lebih waktunya 1 tahun. Untuk mobil ini tahunnya 79, udah cukup nyaman sih kalau dikendarai. Ini juga kalau untuk jarak jauh juga udah, saya rasa udah cukup mumpuni lah gitu, dari gearboxnya, engine-nya, AC-nya, rem-nya, itu 79 udah memang seri terakhir kombi yang memang itu udah apa ya istilahnya
pembaruan dari tipe yang sebelumnya. Siap, gitu sih. Siap bawa jalan darat untuk ke Jakarta. Via tol nanti. Enak nih, nyaman. Killing times. Where my heart just can't be.